Halo, gimana kabar semua? Kembali lagi dengan saya di sini, YouTuber. Ya, beginilah aktivitas kalau lagi santai di rumah bersama istri, bersama anak, bersama keluarga. Tapi yang saya mau bagikan di sini tuh bagaimana menikmati kebersamaan bersama keluarga dengan istri. Ya, salah satunya tuh tips yang saya bagikan di sini adalah relaksasi. Bagaimana merilekskan diri, khususnya untuk kita semua para suami, bapak-bapak. Ini penting sekali untuk kita kalau lagi santai di rumah, santai bersama istri. Jadi kalau bapak-bapak yang kurang aktif di rumah bersama istri, ini anjuran atau saran tips dari saya, pulanglah ke rumah dan menikmati kebersamaan dengan istri di rumah, agar bisa menikmati hidup ini, anugerah yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Relaksasi yang saya bagikan adalah dengan memijat kepala secara lembut. Saya saat santai di rumah biasa dengan istri menikmati kebersamaan dengan merilekskan diri, memijat kepala secara rileks, santai dan lembut. Inilah tips yang saya bagikan untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Sekalian menikmati kebersamaan dengan istri di rumah. Jadi begitu ya, ini bisa dicoba nih, sangat-sangat direkomendasikan. Karena ketika tangan istri tercinta memegang kepala dengan lembut, membelai, mengelus, dan memijat refleks itu, rasanya sangat luar biasa. Kepala kita yang tadinya stres, tegang dengan beban pikiran, semua yang lagi kacau di dalam pikiran tuh bisa segar kembali kepalanya, fresh kembali. Yang belum pernah mencoba tips ini bisa dicoba praktekkan dengan istri di rumah ya, karena ini salah satu juga untuk bisa membangun kebersamaan ataupun menjalin kemesraan bersama istri tercinta di rumah ya. Para suami, para bapak yang pergi dari rumah, tinggalkan istri, ayo pulanglah kembali ke rumah bersama istri tercinta. Karena istri kita yang di rumah itulah yang sesungguhnya mencintai kita dan dapat merawat kita dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dengan tulus. Jangan kita salah menentukan pilihan dan juga mengambil keputusan, karena kita akan menyesal nantinya. Karena penyesalan biasa datang di belakang ya. Jangan sia-siakan istri, karena ya itu anugerah yang Tuhan berikan. Seperti ini, saat santai di rumah bersama istri bisa memijat kepala dengan lembut, refleks, dan ini juga merawat hubungan kemesraan kita bersama pasangan suami dan istri ya. Ayo para suami, bapak-bapak bisa manjakan istri di rumah dengan memijat istri kepalanya, dipijat dengan lembut, dan juga istri juga dapat memijat kepala suami. Inilah tips yang saya bagikan ya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi.